Surah Ar-Rum ayat ke 54. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair ya fattah ya fattah ya fattah ya rabbah 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 ayat 54 wa arum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqakum min dhifin. Thumma ja'ala min ba'di dhifin quwwa. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. Baik, ini dalil daripada cerita mari kita mengulang. Cerita mengelpah buat mari tiga perkara. Tiga perkara iaitu start dengan iaitu ayat ke 48 ayat ke 48 iaitu Allah buat mari cerita berkenaan Allah alladhi yursilu riyah buat mari angin patutiru sahaban, iaitu dia menggerakkan angin itu sayap sutuhu bisa dia melebarkan memecahkan awal-awal itu di langit kaya syar sebagaimana dia kendaki waya ja'alahu kispan fataral wa'du kemudian kamu akan nampak lihat ayu jah itu yakhruju min khilalihi daripada celah-celah awal itu ayat asal itu. Yang keduanya pula yang keduanya wala'in asana rihan. Ya dua dalil, yaitu ini ayat ancaman ayat ke-51 walain arsalna rihan, dan sekiranya kami putuskan angin-angin kencang rihan tadi riyah itu angin sepoi-sepoi angin molek rihan ni jamak ni maknanya angin kencang fara'auhu musfarra. Kamu akan tengok daun-daun pokok tu, tanaman-tanaman itu jadi kuning. Lawallu min ba'dihi yaqulun. Tapi tetap juga orang kafir itu selepas daripada demikian buat mari bala mari. Mereka masih lagi engkar. Maka sesungguhnya kamu Muhammad la tusmi'ul mauta, tidak mampu boleh memperdengarkan kepada orang yang sudah mati. Wala tusmi'ul summa du'a, dan tidak mampu memperdengarkan kepada orang yang pokok seruan kamu. Panggil dia ke apa-apa tak boleh dengar orang pokok. Iza wallau mudirin, lebih-lebih lagi ketika orang yang pokok tadi berpaling ke belakang. Maknanya sini Nabi Muhammad tidak boleh memperdengarkan orang yang sudah mati. Ada hadis, walau macam mana pun ada hadis daripada Nabi ketika dia kata kepada Abu Jahal,
di peribadah, seperti gali mati. Dia berkata-kata, dia kata-kata terhadap jahat. Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, ini tidak akidah kita, orang mati boleh dengar. Lalu Nabi kata, dia dengar seperti mana kamu dengar. Cuma dia tak boleh jawab. Lepas pada tu Nabi tak ada pula. Lepas pada tu ada di kubur mana-mana, dia kata dia tak ada. Nanti dengar. Maknanya sini mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi. Kok situ je lah. Tapi orang-orang yang hati zaifun, dia kata berkata pada orang mati tu boleh. Orang hati zaifun, condong pada besar. Jadi sini fa innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak boleh memperdengarkan orang mati. Dari surah Fatih pada lagu dia. Lagu dia. Wala tusmi'us summa, dan tidak boleh memperdengarkan orang yang pekok asli seruai kamu. Bermakna sini pekok sini ialah hati dia tu sudah pekok di koci mati. Maka seruai tauhid tidak boleh sampai dia walaupun dia dengar. Jadi tauhid. Idza wallaw mudbirin, lebih-lebih lagi ya, mana izah itu mana tiba-tiba, tapi sini bermaksud lebih-lebih lagi dalam bahasa kita lah. Izah wallahu mudbirin, lebih-lebih lagi ketika orang itu berpaling ke belakang. Wama anta bihadil umya umi, dan tidaklah kamu boleh beri hidayah kepada orang yang buta, buta daripada hidayah. Ambala latihim, akibat daripada kesesatan mereka. Bermakna nak beri hidayah kepada orang sesat ni tak boleh. Surah Ar-Rum. Itu semua. Bahwasanya mendengar itu boleh mendengar tu, bahwasanya untuk boleh mendengar itu illa man yu'minu bi ayatina, tidak lain tidak bukan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Ya, maknanya orang yang ada inabah, orang yang nak kembali, orang yang seru pada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, mereka ni sajalah yang akan boleh dengar seruan tauhid. Kaum muslimun, maka mereka itu berserah diri bulat-bulat terima keesaan Allah. Orang yang lagu ni yang boleh, orang yang ada ragu-ragu tak boleh. Tak ni ada orang nanya di kedai, saya tanya dia kalau ayah awak, ya, ayah dia ni ustaz mengajar, ayah dia ni ustaz mengajar, tak ada buah apa dia. Jadi tu dia tanya, bukan ayah dengar nanti ada mati. Jadi dia tanya ayah dia kata tak apa tak boleh baca ni, kita Om tidak saya tak tahu. Kalau ayah boleh baca, ayah Jawab fair. Maka saya kata pak, gini, mudah ya. Kita buat pengakuan. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengaku nak sembah Allah Taala saja. Dan kita mengaku Nabi Muhammad Rasulullah. Kenapa? Bila tanya kenapa, tak jawab lah tuan. Tuan jawab, dua orang tuan jawab. Maka kita kata mengaku Muhammad Rasulullah, bermakna kita mengaku nak ikut Nabi. Mengaku nak ikut Nabi. Mengaku nak taat pada Allah, tidak syirik. Mengaku nak ikut Nabi, tidak beda. Bermakna mengaku nak ikut Nabi. Mana dalam perayaan kata fattabi'ha, Tuhan kata dalam perayaan, maka ikutlah kamu akan Nabi Muhammad itu, fattabi'ha. Nabi Muhammad pula kata dalam perayaan fattabi'uni, kamu ikutlah aku. Atau saya kata fattabi'ha, kamu ikutlah Muhammad, pasal Muhammad itu tidak bohong. Dia diajar apa yang aku perintah. Dia tidak tambah, tidak kurang dalam. Bermakna hadis Nabi itu adalah juga ayat perayaan, adalah perintah Allah. Fahum muslimun, maka mereka itu berserah diri pada Allah. Baik, ayat alaminya dalil kenapa kita kena sembah Tuhan saat ini. Kenapa orang yang tadi wamaan tadi, kenapa intusmi'u illa man yu'minu bi ayatina kaum muslimun, kenapa mereka itu boleh terima? Kerana mereka percaya Allahul ladzi khalaqakum, percaya Allah lah yang zat yang menciptakan kamu, min tsifin, daripada
asa kejadiannya lemah bila beranak. Beranak itu lemah. Hanya boleh jerit sekali saja. Boleh jerit sekali saja. Lapar pun jerit, ngatuk pun jerit, kecil pun jerit, berak pun jerit, sakit perut pun jerit. Dengan jerit itu, ibu bapa boleh kena terjemah. Jerit dia bapa. Tak lalu dia tak ada makan ke, nak kecil ke, basah ke, apa ke, demik ke. Dia hanya boleh jerit itu sekali. Anda dulu adalah kadang lemah. Semaja kami bawa adib bokpin. Kemudian kami jadikan kamu selepas dari lemah tadi kuat. Jadi manusia yang kuat. Jadi sempurna, sehat, sejahtera. Semaja kami bawa adib kuatin. Kemudian kami jadikan selepas jadi kuat tu bokpin jadi lemah mula. Wasaibah dia penuh dengan ubat. Jadi Allah Taala yang mencipta semua segala manusia segitu, dia khulukuma yasha, dia boleh cipta apa saja yang dia nak. Bagaimana dia nak, cara mana dia nak, Tuhan sajalah boleh cipta. Maka dalam TV itu pernah beringat benar. Nah, dalam TV rencana-rencana kan. Dia kata ni alas mula jadilah ni. Tu Tuhan dia kata. Dia kata alas mula jadi padahalnya Tuhan. Oh, mana binatang tu evolusi tu hebat ke, tapi dia kata benda lain. Pandangnya syirik dalam TV ni kan, oh kata reti kan, boleh saja. Wahual alimul qadir, maka dan dia Allah Ta'ala itu al-alimu maha mengetahui akan segala sesuatu yang dia cipta. Al-qadir, dan dia maha kuasa pula nak cipta apa saja. Nah, bukan tak nak cipta manusia, dia cipta apa saja. Wa yawma taqumu sa'ah, pada hari berlakunya kiamat, berdirinya kiamat, berlakunya kiamat itu, yuqsimul mujrimun, akan bersumpah orang-orang yang berdosa. Orang berdosa sini orang yang buat diri kepada Allah. Ma labitu, tidaklah kami duduk dalam kubur. Duduk sini, lagi susah ni duduk dalam kubur tu ghairu sa'ah, mereka satu sa'ah eh. Dia berasa dia duduk dalam kubur tu kejap. Padahal orang mana ni? Mana kalau Abu Jahal tu 1400 tahun dah duduk dalam kubur tu, tak. Kazalika ni makna dia kazalikanya, maka beginilah orang-orang yang mereka percayai dia tinggal masa dia tinggal dunia dulu buat amal apa ni, amal ibadatnya syirik pada Allah. Lalu itulah mereka dulu masa tinggal di dunia tu kanu yukfakun, mereka dulu tu terpesong daripada kebenaran sini. Kebenaran sini ialah mengesahkan Allah, terpesong sehingga dia buat syirik tu pula. Wa qala alladhina utul ilma, maka berkata orang-orang yang telah diberi ilmu wal iman, dan juga ada iman pada dia. Laqad labistum fi kitabillahi yaumil ba'ath, sesungguhnya duduk kayak kamu dalam kubur dulu, duduk dalam ketetapan Allah, dalam kitab Allah, dalam ketetapan Allah. Allah lah tahu berapa lama kamu duduk dalam kubur tu, ila yaumil ba'ts, sehinggalah kamu dibangkitkan semula daripada masa. Ni ayat pada masa pula. Fahadhal yaumal ba'ts, maka inilah dia hari kebangkitan. Walakinnakum, akan tetapi kamu ni, kuntum la ta'lamun, akan tetapi kamu ni dulu masa hidup di dunia dulu, la ta'lamu, tidak mengetahui, iaitu tidak percaya berkenaan dengan mengesah pada Allah, tak percaya pada Allah. Wa yawma idzin la yanfa'u alladziina zalamu, maka pada hari ini la yanfa'u alladzi, tidak ada manfaat lagi, alladziina zalamu, bagi orang-orang yang zalim, mahdziratuhum, akan permohonan maaf mereka kepada Allah. Daripada masa ni nak minta maaf dengan Tuhan, tak boleh. Bukan minta maaf itu je,
lucu apa hak nyawa dihukum tak terima tu kan? Ini kan saya kata lagi ma'uziratuhum permohonan maaf mereka walahum yusta'tabun dan dia mereka tidak diberi peluang untuk diterima taubat. Taubat macam mana pun tidak diterima taubat. Ayat lain pula tidak diberi peluang untuk berdalil. Ayat lain. Oleh sebab itu walaqad darabna lin-nas sesungguhnya kami telah memberi contoh bandingan kepada manusia jalan-jalan hidayah. Fi hadzal Quran dalam ini Quran. Min kulli masalin daripada berbagai jenis contoh teladan. Tapi mereka hanya Quran itu sendiri tak baca. Dengan Quran itu sendiri tak baca. Dia kata Tuhan tunjuk Quran itu berbagai-bagai dalil kalam. Walain jitum dan sekiranya datang kepada mereka di ayati mukjizat yang mereka minta. Jika datang kepada mereka mukjizat yang mereka minta dengan Nabi, layakulanna alladhina kafaru, maka pasti akan berkata orang-orang yang kafir itu, in antum illa mubtilun. Sesungguhnya bahwasanya kamu tidak lain tidak bukan termasuk golongan orang yang salah. Golongan yang salah. Kazalika. Kerana demikian kata kepada Nabi, lama engkau lawan. Contoh diberi dia tak belajar. Tapi bila mari dari ayat Al-Quran, layakulan lannallazina kafaru, maka berkata pasti orang kafir itu berkata, in antum illa mubtilun, tidaklah kamu melainkan orang dia daripada golongan yang salah. Maknanya kuat sesat. Mereka ayat-ayat kita kini tak ada sesat pun. Kazalika, kerana demikian itulah kamu. Ya ma'allah, Allah Ta'ala kunci mati. Ala qulubil ladzina la ya'lamun, ke atas hati-hati orang-orang yang jahil. Atas tauhid agar mengerti tauhid, iaitu tidak syirik pada Allah, mengesahkan Allah, membenarkan Rasul. Fasbir, maka bersabarlah. Bagi orang yang sabar tauhid ni, bersabarlah. Untuk pegang tauhid ni, bersabarlah. Untuk ikut syariat ni, bersabarlah. Inna wa'adallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Bahwasanya dia akan memberi syurga kepada orang yang benar utama dia. Wala yastakhifannaka. Dan janganlah melemahkan kamu untuk sebar tauhid. Wala yastakhifannaka. Janganlah melemahkan kamu. Lemah apa? Untuk menyebarkan tauhid kepada manusia ramai-ramai. Alladzina la yu'minun. Yaitu orang-orang yang tidak yakin tentang tauhid. Orang-orang yang tidak yakin pada tauhid. Habis surah Ar-Rum. Kita sambung surah Luqman. Surah Luqman ini surah Ar-Rum ya. Tengok ni. Surah Ar-Rum ni mana dia nya dakwa surahnya musibah pas mesti ditepuhi oleh dai, oleh penyebar surah tauhid ni. Tapi jika mereka sebar di mana Allah Taala suruh, maka janji pada dai-nya akidah tauhid mereka akan dapat ganjaran salih akhirat. Adapun surah Luqman ni ialah sambungan daripada dakwah yang sama.